Surat kabar untuk engkau, ibu. Ibu, sore kala itu matahari memancarkan cahaya dengan segala keindahan, sembari tersenyum seraya memandang langit biru yang sedang membinarkan dan menghiasi kesempurnaan. Menatap layaknya waktu yang sedang berjalan ke penghujung senja, lelah bercampur senang saat mereka tersenyum bahagia dengan segala keriangan. 16 Februari, di mana engkau mengeluarkanku dari kandungan. Taruhan nyawa dan tenaga kau korbankan untuk keselamatan putramu. Ibu, hari ini adalah hari bahagia kita. Namun engkau terbaring lemah tak berdaya pada satu tempat mewah dan megah. Perjuanganmu sangat tidak bisa aku balas dengan harta, tahta, dan berbagai perihal dunia. Ibu, kekuatanmu adalah semangatku untuk bangkit dari segala kelemahan dan kemalasan diri. Karenamu aku hidup, dan karenamu aku bisa merasakan indahnya dunia. Berbagai harapan yang kupanjatkan hari ini hanya ingin melihatmu tersenyum, lepas dari segala kesakitan yang engkau derita. Ibu, aku ingin membuatmu tenang. Aku ingin membuatmu tersenyum dengan prestasi yang kuraih untuk masa depan yang gemilang. Satu hal yang kuinginkan, semoga Allah menguatkan engkau dan memberi kesabaran penuh dalam menjalani ujiannya. Terima kasih ibu, karenamu aku bisa. 22 Desember 2021.